pikir ora usah sok keminter. Nah, asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Gua hormat sekali sama Mbak Munia, hormat sama Mbak Habib Lutfi, hormat sama Pak Kuras, ya hormat. Asal dia orang alim ulama pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dia nek alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum, itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan, kita kan enggak tahu dek-dek wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan, bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Itu diputuskan bilang enggak apa-apa. Ternyata bilang enggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan ngukumi yang sebenarnya. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kuwi roh ngaji, aja sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam, tapi penyakit dasar kulo ini bodoni. Napa boleh kulo sholat, zakat, tapi tetap ansal bodoni. Jawab Nabi, gak apa-apa. Oke, sementing sholat. Sausnya wong iku mirip, abis protes, ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni, orang halal. Tapi kok jenengan mulai ketika wong iku gaya kontrak tetap oleh bodoni? Kau ini megane maklar, rezekine kok bodoni? Jawab Nabi, kok angger sering sholat, rak jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum? Tahapan. Ini yang paling angel ning bab fiqh dakwah, mana disebut fiqh dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok ning gonku misalnya, cah wedok. Biasanya katokan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira tak kon yus celananan duk celananan. Pergi pikiran aku lumayan ora katokan juga. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan hukum sebenarnya ini hukum tahapan. Saiki kowe nglatih cah cilik poso langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun wah ini ajaran sesat poso setengah hari. Kayak seneng ngemdrengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan tidak hukum sebenarnya. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim soleh. Tak baleni nek wong alim soleh. Soleh tok ora alim ora cukup, mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora soleh yo fasik jenenge alim ora soleh yo kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah ki alim tok ora. Nek alim ditantitani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong sholat tapi pamit ijek bodho. Nek Nabi gak apa-apa sing penting sholat. Setelah orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodho ni jape Nabi ora ngalalo bodho ni. Sayan haru ma yaqulu la ja apal hadis. E ma yaqulu fi sholati. Engkau anggis kulino sholat isin dhewe mbek pangeran, engkau ora jiji-jiji dhewe mbek dosa-dosa sing di. Iku jenenge hukum tahapan. Napa hukum? Tahapan. Ane masyhur. Masyur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus Nuwakal, senangnya pacaran. Kiai ini kaku hati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku yo keluargane sing nakal. Jong, kowe pacaran lah anggere iso maca sahih Muslim. Apa to? Piye iku? Kowe iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berubah hidup seneng iku wae. Sing cerita aku Gus e. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jumlah barang wong alim aku rona aku haram rasidah. Ini aku hukum tahapan, jadi orang kok hukum sebenarnya. Faham ya? Bocah ngono kok rana, kemana aku gue gersik. Mengenai ngaji, benroh dunungnya hukum. Hukum hukum fakih apa hukum tahapan? Nak hukum fakih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih. Jadi ini fikhud dakwah. Bukan fikhul ahkam, tapi kok fikhud dakwah. Ya tapi mau ngaji ini kita jarang. Wong sana nih emosi, gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya Sayyid Umar Hafidz orang alim. Kadang dakwah di Belanda, di mana? Ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Nah itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar, ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek kado anjek kak kau sampora tung wetok wetok terus kon Islam, ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Yo mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi figur dakwah, bukan menjadi figur. Ah,
paham ya, mulanya ngaji ben roh duduk perkara. Nah, Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya, jadi saya makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya, itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat, ya sudah lah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok, ben bojone ra kliru. Ya sudah, itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan ini wajib ya nanti dulu. Mazhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa wae. Karena aku mau takoki. Lah apa bloder itu oleh? Ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram atau sapa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fitu tawa. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wa ma apa dawuh kanjeng dawuh pangeran lasta alaihim bi musaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Malane ono ayat wala yudina zinatahunna wa illa ma dzahara minha. Itu koma dzahara wis pokoke. Pokoknya cara kula sanut guru, anut mengalim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fikhul ahkam? Apakah itu fikhul dakwah? Kalau fikhul ahkam ya final. Kalau fikhul dakwah itu tahapan, apa? Ya mau misalnya gitu ponaan ke Jakarta, cekato ancekak, rajin dakwah. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak koncelananan pan? Kan gak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe darenduk sing penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fikhud dak. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini, tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi. Ya, Cung. Terus ketika orang itu mirip Ibnu Abbas mau'al, masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodoni, aku ramune oleh. Lah kok jenengan mendel mawon, sayanha humayakul, engkau nak wis sering sholat, sering lafadz no kalimah kalimah thayyibah, engkau risi dhewe akhire ora bodoni.